salam sehat untuk anak ibu semua di rumah. Hari ini ketemu dengan Ibu Mora. Kita akan belajar tentang usia. Nah, usia itu diketahui dari tanggal, bulan, dan tahun lahir anak ibu. Nah, kalau kita mau merayakan ulang tahun, tentu tepat pada hari bulan yang akan dirayakan. Seperti misalnya Jelita ulang tahunnya tanggal 20 Juli. Ulang tahunnya yang ke-5. Jadi usianya tepat 5 tahun. Nah, kalau teman-teman kita berulang tahun, tentu kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Teman kita Jelita, tepatnya tanggal 20 bulan 7, berulang tahun yang ke-5. Nah, anak ibu, tahu nggak angka 5? Ini Ibu Mora tunjukkan angka 5. Nah, Jelita usianya 5 tahun. Berapa usia anak ibu? Nah, tugasnya di rumah sebutkan tanggal, bulan, dan tahun lahirmu dan berapa usiamu. Kemudian kita ucapkan dulu kata 5. 5. E-I-M-A. Huruf awalnya huruf E. Ini dia huruf awalnya. Nah, apabila usia anak ibu masih 4 tahun, ini angka 4-nya. Nah, huruf dari kata 4, E, M, P, A, T. Ini dia huruf E-nya. Nah, kemudian kita merayakan ulang tahun, tentu ada acara tiup lilin. Nah, lilinnya ditiup waktu kita merayakan ulang tahun. Tugas anak ibu ada loh, kita membuat bentuk lilin dari plastisin. Ini ada plastisin ibu warna biru, tapi ada juga yang lain warnanya, ada warna orange dan ada warna merah. Sekarang ibu mau membentuk plastisin seperti bentuk lilin. Coba juga anak ibu di rumah ya, bentuk plastisinnya seperti lilin. Ayo kita kerjakan. Ini plastisin ibu, ibu bentuk. Boleh ya anak ibu sambil berlatih, berlatih jarinya supaya jarinya lentur, tidak kaku untuk melakukan kegiatan. Boleh seperti ini. Nah, Ibu Mora buat hanya sampai begini aja, tidak tinggi. Oke, inilah bentuk lilin ibu. Lilin ibu seperti ini. Jadi supaya ada seperti benangnya, ibu tambahkan tusuk gigi. Boleh kita tusukkan. Nah, jadilah lilin ibu. Selamat mencoba ya anak ibu. Sampai bertemu. Bye bye.